Tapi kita nak buat apa sekarang ni? Dengan makanan pun dah tinggal sikit. Weh, aku rasa aku tak patut menyampul dalam perbincangan korang ni. Tapi korang tak nak cuba puasa ke tahun ni lah? Puasa? Ya lah. Weh, korang tahu tak kan kita tengah buat apa? TPLTN, tak puasa lagi tahun ni. Kalau kita puasa, misi apa pula ni? PLPTN, puasa pula tahun ni. Suka kau eh? Suka ada orang makeup? Ada lah, aku cuma sukakan nama misi baru kita tu je. Mana ada yang baru? Misi tu tak wujud langsung. Eh korang, janganlah lari daripada niat asal kita. Aku tak nak misi lama kita terkubur macam tu je. Aku sukakan nama baru misi kita, PLPTN. Korang suka tak? Weh, kau faham bahasa tak? PLPTN tu tak ada, tak wujud langsung. Korang memang tak pernah puasa pada kecil kan? Dulu selalu je. Tapi time tu tawar lumayan. Sehari RM1. Tapi sekarang adik-adik aku dah ramai. Mana mampu abah aku. Eh, dulu aku selalu juga puasa tau. Tapi sekedar hari je lah. Sampai azan zuhur je aku buka. Banyak lama pun sampai azan asar. Tak tunggu sampai azan maghrib. Apa? Matilah. Eh, tapi kan? Kalau kita puasa sekedar hari, pahala kita sekedar juga ke? Apa hal kan korang ni? Pengaruh dengan budak panjang ni. Aku tetap dengan misi kita. Aku takkan mengganjak, takkan terpedaya dengan budak tu. Eh, jomlah try. Lalang dah belum puasa ni kan? Apa salah kita puasa? Nak try boleh, Yudin. Tapi aku tak naklah TPLTN tu terkubur macam tu je. Faham tak? Macam aku cakap tadi lah. Sebab TPLTN ni bukan sekadar misi ke tu tak? Susah kita buat. Takkan sampai sekerat jalan je kita dah habiskan. Semua cepat tercukup makanan. Demi-demi kan? Aku akan lupakan misi lama aku. Sekarang ni, aku akan misi baru aku. PLPTN. Jom, ya. Weh, janganlah macam ni. Okey, macam ni. Kita tetap dengan misi lama kita. Tapi dengan strategi yang baru. Okey. Pasal strategi tu, biar aku fikir dah. Ha. Kita pergi masjid malam ni. Weh, apa ni buat? Lepak lu, biar aku habis cakap dulu. Kita pergi masjid, culik makanan murid. Bawa balik mastas kita. Okey. Aku rasa aku setuju dengan kau. Aku nak ikut. Siapa nak ikut, ikut. Siapa tak nak dah. Tu masalah kau orang. Ni gerak pukul 8. Tunggu aku kat sini. Weh korang, aku dengan Judin nak ikut sekali boleh tak? Aku dah agak dah. Dengan idea Fuad, korang mesti nak ikut kita orang punya. Tapi kita ke sana terus main tarawih je. Kena ikut korang. Kau rasa kita akan macam ni sampai ketua ke? Apa maksud kau? Macam ni lah. Sorok-sorok makan time puasa. Benda masa depan aku tak tahulah, Demak. Tengok Cik Judin tu. Siapa tahu dia kata kakak kita kan? Sekarang dah puasa dah pun. Esok kita puasa nak? Esok kita dah raya.
besok kita mesti jumpa Yudin kan? Macam tahun-tahun yang lepas. Weh Yudin, kenapa kau tak ajak aku puasa dari dulu Yudin? Mak aku macam lambat dah mak. Kalau aku tahu macam mana puasa tu, aku dah puasa dari awal lah. Sekarang ni, kenapa kau tak beritahu aku? Weh apa yang tertacim kalau pulang raya ni weh? Chill lah sikit. Rugi Julian, aku rugi. Mak aku rugi, aku pun rugi juga mak. Mak jangan nangis. Nangis. Chill bit. Kita semua start lambat. Ini semua salah aku. Aku yang buat TPLDN lah. Apa tu semua tu? Itu salah aku. Sorry tak korak. Sorry tadi mak. Semua salah aku. Sebab tu kau jadi macam ni. Dah lah weh. Sekarang puas. Sekarang kan lepas puasa. Raya babe sekarang. Dah jangan sedih-sedih. Raya mesti chill. Betul tak? Eh jangan sedih babe. Ya jangan sedih. Sedih sikit. Ha? Dia duduk lah. Ha? Duduk. Eh. Oh, baik sekarang. Go. Sebab tak nak lama kan? Sorry tak nak buat apa-apa. Terima kasih dia. Sekejap, aku tanya soalan lain. Salam-salam ni, tak ada duit raya ke? Apa ni yang selenga lah? Alah, relax lah. Buat selenga. Bisa baik kau ada. Sekejap, tahun depan nak buat apa ajak korang? Aku nak buat lain lah. Tak nak dah TPLTN. Apa nama yang misi seterusnya? Cari duit raya banyak-banyak. Oh. Hai, saya Daniel. Saya Samsul. Saya Hamid Arif. Saya Kidih. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya dah batin. Jadi korang semua puasalah. Ya betul tu. Lagi satu, jangan main macun. Jangan nakal macam kita orang. Lagi satu ya, jangan tinggal tarawih. Ha, lagi satu penting ni, jangan pula tinggal puasa. Dan satu lagi, jangan cari berjanda. Itu trademark dia. Ha, ya. Okey. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya.